Okay, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas Rise of Star lagi ya, karena banyak yang tanya ya, ini mainnya gimana ya kak, gitu ya. Sebenarnya ini mainnya kayak game strategi biasa, Jadi kita bangun pasukan. Terus apa namanya? Kita cari resource gitu ya. Nah, tapi ini ada tips cara main dari saya ya. Ini tips cara main dari saya. Kalian pertama kali main itu kan dapat namanya ini. Worship gratisannya. Ini punya saya tinggal 25 hari lagi. Worship gratisan ini. Kalau menurut saya kalian tuh jangan dipakai dulu. Jadi kalian ngebangun base dulu mendingan. Karena kalau kalian di awal-awal sudah mining, kalian tuh jadi makanan empuk para pemain-pemain gede ya. Kalian jadi makanan empuk cara para pemain-pemain gede. Jadi kalian bangun base dulu. Kalian bangun base dulu, jangan lupa untuk semua nih kalau bisa sampai command center level 12. Ini saya juga masih 11 ini. Terus ini nanti di-update terus sampai level 12. Terus juga jangan lupa setiap hari itu bikin pasukan ya. Bikin pasukan kayak gini nih. Bikin pasukan tiap hari nih. Max aja udah. Bikin pasukan terus. Karena akan semakin banyak pasukan kamu yang walaupun yang idle diem di sini gitu ya. Itu nanti bisa defense base kalian dari serangan musuh. Jadi kalau menurut saya worship yang gratisan itu jangan dipakai dulu deh. Ini saya salah juga ya. Tapi karena udah terlanjur, ini jangan dipakai dulu, simpen aja dulu. Kalian dapat simpen kan dalam bentuk inventor gitu nanti dia. Itu kalian simpen sampai power kalian itu nih power ini. Itu 250 sampai 300 lah. Itu aja masih gampang diserang sebenarnya. Itu masih gampang banget diserang. Bikin aja semua pasukan. Selesai. Building selesai, bikin lagi. Terus jangan lupa untuk upgrade semuanya sampai command center 12 ya. Minimal 12, karena kalau udah 12 itu ship kalian ini bakal tier 4 ya. Ini yang Eva ini ya dapetnya ya. Eva ini tier 4. Tuh tier 4. Pokoknya bangun dulu deh. Jangan berpikir mining dulu, karena kalau kalian di awal-awal mining itu kalian jadi makanan empuk buat ini para yang udah gede-gede. Kemarin aja saya sudah mining udah banyak banget. Tapi karena powernya masih kecil, ya udah jadi makanan empuk, dihajar terus aja. Kalau resource-resource yang kayak gini nih, ini dapat ini gak bakal habis biasanya, karena dapat terus nih, dapat bonus macam-macam. Terus dari sini ya kita mining sini juga bisa. Jadi santai aja. Ini jangan di mining dulu pokoknya. Jadi kalau saran saya itu bangun command center sampai 12. Ini kurang ini ya. Bangunnya gimana? Ya ikutin aja nanti dia butuh apa di sini kan. Kayak misalnya gini nih. Jadi kalian ikutin aja misalnya nih.
Kayak ini syarat nih, syarat untuk nge-upgrade. Jadi kalau misalnya mau di-upgrade, ini harus command center 12, itu harus diikutin Trion Gas site harus level 12 gitu. Itu kalian kalian upgrade terus aja semuanya jadinya. Itu saran saya kalau kalian mau main ini ya, karena kalau kalian di awal-awal sudah mining itu aduh jadi makanan empuk bener deh. Kena mental nanti. Udah ngumpulin-ngumpulin cuma 100 1200 1200 1200 nih ngumpulinnya. Ngumpulinnya cuma 1200 1200 nih. Sekali ngumpulin nih cuma ini cara mining gini ya. Ini filter partikel nih. Jangan lupa di equip dulu itunya. Ini jangan lupa di equip dulu. Nah, di sini nih. Ini tadi equip dulu warship-nya. Jangan lupa di itu. Kalau nggak di-equip, kalian nggak bisa mining. Jadi warship-nya harus di-equip dulu. Jadi itu saran dari saya. Pokoknya naikin dulu power kalian sebesar-besarnya, baru kalian mulai mining. Jadi itu kapal gratisan itu kalau menurut saya disimpan dulu aja mendingan. Jadi jangan fokus mining dulu. Oke. Sampai di situ dulu tips dari saya untuk main game ini. Nanti kalau ada lagi akan saya share lagi, oke? See you and bye-bye.